dipersembahkan oleh. Banyak sekali peluang bisnis yang bisa muncul dari sekeliling kita. Salah satunya yang tidak ada matinya yaitu bisnis fashion. Coba kalau kita lihat, selain bisnis kuliner, bisnis pakaian juga menjadi salah satu bahan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Nah, selain untuk menutup tubuh, pakaian juga bisa menjadi cara kita untuk mempercantik penampilan sehari-hari. Makanya tidak heran kalau kemudian muncul tren fashion yang unik, juga motif dan desain yang beragam. Tapi kalau saya tanya kepada Anda, terpikir nggak kalau kemudian membuat sebuah elemen fashion dari daun? Makanya hari ini Lady Boss sudah janjian dengan seorang desainer asal Yogyakarta yang punya teknik pembuatan kain dengan sebutan Eco Print. Penasaran kan? Orangnya sudah hadir di ruang tamu Lady Boss. Makanya sembari saya jalan ke studio, kita lihat dulu yuk video berikut ini. Seiring waktu berjalan, tren fashion Indonesia akan terus berubah dan berkembang. Tak hanya dari gaya, tapi juga motif yang disuguhkan oleh para desainer Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Awang Narasi Setiawan, pemilik dari usaha Kagunan Indonesia. Sebuah usaha seni olah kain kagunan yang memanfaatkan alam sebagai bahan untuk dijadikan motif kain. Ide ini bermula pada tahun 2015 saat sosok wanita yang kerap dipanggil Bunda Awang mendapatkan inspirasi dari daun jambu yang sering digunakannya sebagai obat diare saat kecil. Daun ini kemudian disulapnya menjadi motif-motif kain dengan teknik yang disebut Eco Print. Tak hanya kain, Kagunan Indonesia juga mengaplikasikan teknik Eco Print pada berbagai medium seperti baju, pouch, hingga tas. Bagaimanakah perjalanannya dalam mengembangkan bisnis olah kain Eco Print di Indonesia? Dan pemirsa, seperti janji saya tadi, kita akan segera ngobrol-ngobrol dengan Ibu Awang, founder dari Kagunan Indonesia. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah terbang jauh-jauh dari Yogyakarta melewati sama-sama protokol kesehatan untuk bisa hadir di Lady Boss hari dengan ini. Dengan senang hati. Bu Awang, jadi Eco Print adalah teknik membuat motif dari bahan alam. Iya. Apakah sudah ada sebelumnya atau Ibu yang pertama kali tahu mengenai teknik ini? Saya mendapatkan teknik ini Januari 2015. Dan pada saat itu Indonesia belum tahu kalau daun-daunan ketika dipukul-pukul di atas kain itu bisa jadi motif. Jadi khusus dipukul-pukul memang iya, tekniknya. Iya. Dan 2015 bertemu dengan teknik itu, 2016 baru mulai bisnisnya. Jadi selama betul setahun apa yang Ibu lakukan? Mematangkan teknik itu. Jadi semua proses yang saya lakukan itu mengadopsi batik warna alam. Saya hanya skip gambar, okay, terus mencanting sama proses pelorotan. Saya ganti dengan pukul-pukul daun di atas kain. Ruang tamunya Lady Boss sudah dihiasi dengan produk-produk dari Kagunan. Bentuknya daun, memang harus daun, motif alamnya? Motif alamnya memang selama ini daun ya, tapi berkembang seiring dengan waktu, berkembang sudah mulai bunga, kulit kayu, terus akar-akaran itu udah bisa dipakai juga. Okay. Setelah itu kok saya lihat ini ada tas. Ini ada yang cantik banget, ini bisa saya angkat nggak sih? Ini bentuknya tas kan, Bu? Lama-lama jadi iya, produknya macem-macem. Macem-macem, mengikuti pasar. Karena tiap kali customer beli kain, keluhannya satu. Ketika mau motong, mereka merasa sayang. Jadi akhirnya saya siasati, ya sudah, kalau gitu saya bikinkan aja bajunya, saya bikinkan blusnya, saya bikinkan dressnya, dan berkembang macam-macam seperti ini. Customer ini siapa aja sih, Bu Awang? Eco Print ini masuk niche market ya, belum bisa mengalahkan seni olah kain yang lain. Tapi selama ini market terbesar saya ada di Jakarta, rata-rata ya ibu-ibu pejabat itu, terus penikmat kain, ibu-ibu yang suka wastra, kayak begitu-begitu sih. Karena segmennya memang niche. Iya. Tapi berarti datang dengan bentuknya pameran atau melalui media sosial atau? Saya ada media sosial, di Jogja saya ada mini galeri, gabung sama studio, jadi mereka bisa lihat ketika saya berproses.
Terus untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, ya memang harus rajin-rajin pameran. Berarti sekarang selain Bu Awang, apakah ada tim khusus? Kalau untuk tim saya sendiri, tim kagunan itu ada 8 orang total. Hmm. Jadi mulai bantu proses sampai jahit itu 8 orang. Tapi kalau untuk menularkan ilmu ini, sekarang udah hampir ada 6 ribuan perempuan di Indonesia yang mempelajari teknik ini, dan mereka memberdayakan diri dengan berproduksi ecoprint. Tidak takut mereka akan jadi saingan, Bu Awang? Ya, otomatis ya, saingan saya makin banyak. Pasarnya terbagi. Tapi ya, ada nilai selain uang yang saya dapatkan dengan mengajarkan ke banyak orang. Bisa memberdayakan wanita juga salah satu. Betul sekali. Hal yang utama. Teknik ecoprint ini atau memberikan motif pada sebuah kain dengan alam ini adalah salah satu cara untuk menterapi anak-anak disabilitas, betul Bu Awang? Untuk teknik ponding, jadi yang daun ditaruh di atas kain terus dipukul-pukul pakai palu. Kira-kira Bu Awang mau nggak ya ngajarin saya? Mau nggak Bu? Boleh. Oke, nanti setelah jeda kita akan sama-sama belajar bagaimana teknik memukul-mukul atau memberikan motif pada kain dengan cara memukul-mukul daun ini di Lady Boss akan langsung diajarkan oleh Bu Awang sesaat lagi. Sembahkan oleh Otska. Semakin dewasa, semakin tinggi tanggung jawabku. Untuk itu, aku menjalaninya dengan yang low kalori. I am low kalori. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Speed Action Sport. Salah satu cara mencegah penyebaran virus corona adalah dengan menggunakan masker. Berikut adalah cara menggunakan masker yang baik dan benar. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memakai masker. Masker tidak boleh longgar. Tutupi batang hidung hingga dagu. Ingat, sebelum makan atau minum, lepaskan masker dan letakkan masker di tempat yang bersih. Virus corona berbahaya. Lindungi diri, keluarga, dan sesama dengan semua pakai masker. Jangan now, kau perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu, siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Shopping store and sembahkan oleh membuat kain ecoprint adalah teknik yang sangat mudah. Penasaran gak gimana caranya untuk membuat kain ecoprint? Kali ini kita akan menengok langsung penerapan ecoprint oleh Ibu Awang, pemilik Kagunan Indonesia yang disebut dengan teknik pounding. Pertama, kita perlu mempersiapkan selembar kain putih, plastik, palu, serta daun-daunan yang masih segar. Kemudian, letakkan daun yang sudah disiapkan di atas kain, dan lapisi kembali dengan plastik di atas daun agar kain dapat terlindungi. Tahap selanjutnya, pukul daun dengan palu hingga getah dari daun itu keluar. Tahap ini berguna untuk membentuk pola serupa daun di atas kain. Semakin rata pukulan, warna yang dihasilkan akan semakin nyata. Jika pola sudah jadi,
Daun dapat dilepas dan dibiarkan selama semalaman, sampai warna daun benar-benar menyatu pada kain. Kain yang sudah didiamkan kemudian akan melalui tahap fiksasi, yaitu tahap di mana kain dicelupkan ke dalam air campuran tawas selama 5 hingga 10 menit. Setelah itu, kain akan dikeringkan. Dan, tada! Kain ecoprint pun sudah siap diolah menjadi berbagai macam produk yang cantik dan menarik. Cantiknya, bayangkan satu persatu diketok-ketok tadi seperti itu dengan martil dan yang keluar adalah seperti ini setelah jadi. Setelah jadi. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh lagi bersama Bu Awang, tapi saya akan mengajak Bu Awang kembali ke ruang tamu Lady Boss karena sudah ada Bu Juliana di sini. Ini salah satu trainer dari Womenpreneur Community. Ayo Bu, kita gabung di sini sama-sama. Apa kabar, Bu? Ya, baik. Makasih sudah nunggu. Tadi saya tuh excited banget untuk belajar. Karena menarik ketika kita berbicara mengenai teknik ecoprint. Ini kan tidak banyak yang ada di Indonesia sebetulnya. Nah, saya mau tanya dulu sebelum beralih ke Bu Juliana. Waktu pertama kali langsung dibeli Rp700.000 kainnya. 750. 750 malah. Bu Juliana, berarti apa sih syarat-syarat sebagai pengusaha ataupun juga yang berusaha di bisnis ini ketika ingin kita menentukan harganya? Untuk menentukan apa price list itu harus tahu dulu jati diri dari produk tersebut. Kayak gitu. Nah, jati diri produk tersebut tuh apa aja? Misalnya dari tadi cara pembuatannya. Nah, cara pembuatan tuh harus dihitung dari waktunya, berapa orang yang mengerjakan itu harus dihitung juga. Tidak hanya dari proses, tapi dari bahan-bahan yang digunakannya juga itu harus tahu. Terus tahu juga kelebihan dan kekurangan dari produk kita sendiri, gitu. Yeah. Nah, terus yang kedua harus tahu ini kompetitor kita nih bakalan tuh siapa. Dengan kita tahu kompetitor, kita harus selidikin juga kompetitor itu harganya jualnya tuh berapa. Dan jualnya tuh di mana, kayak begitu kan. Yeah, yeah, yeah. Terus dia target marketnya tuh siapa. Jadi gitu. Harus jadi detektif ya, di jadi awal detektif ya. Dulu. Gitu. Nah, kalau misalnya udah dilalui dua itu, baru kita target market kita sendiri tuh kita tentukan dulu gitu siapa. Dan kita harus tahu juga udah mulai planning ini cara distribusi kita tuh mau kemana. Ada yang misalnya distribusi yang masih tradisional, yeah. Itu harus ada kayak agen, distributor, yeah. Terus misalnya baru ke retail gitu. Yeah. Terus ada yang misalnya cara distribusinya itu hanya langsung direct selling gitu misalnya. Jadi ternyata PR-nya banyak untuk menentukan price list itu. Begitu ya Bu Awang ya? Dari semua proses itu sebetulnya komponen mana yang berdasarkan pengalaman Bu Awang yang paling sulit untuk bisa menentukan price list-nya? Atau harga jualnya? Harga jual. Yang dulu miss tidak saya lakukan adalah biaya promosi. Padahal itu berapa persen dari semua yang seharusnya justru dihitung? Itu gede. 50% sampai ke sana? Kalau saya tetapkan tidak sebesar itu. Biaya promosi itu saya tetapkan 30 sudah termasuk kalau misalnya ada promo diskon juga. Jadi sekarang sudah dimasukkan? Sekarang sudah sesuai dengan penjelasan karena saya sudah belajar. Karena itu penting juga ya untuk bisa menentukan range harganya itu kan Bu Awang sebetulnya ya. Pada saat itu saya pernah berada di posisi kok mahal banget ya. Kenapa harus jual barang dengan harga semahal ini gitu. Begitu saya benar-benar terjun ke pasar, perang di pasar, ternyata saya rugi dengan pasang harga segitu rugi. Yang menurut saya sebelumnya itu terlalu mahal, justru malah tidak untung. Jadi yang dilakukan kemudian? Saya evaluasi setelah belajar banyak di WPC, saya perbaiki semua. Kadang-kadang tuh mindset-nya kan juga begitu, ketika kita berbicara mengenai produk dalam negeri, kita berbicara mengenai ecoprint, menggunakan bahan alam, tiba-tiba muncul harga yang fantastis gitu. Yeah. Minimum Rp750.000 seperti kata Bu Awang. Yeah. Tapi ini kan butuh proses, Bu Juliana. Yeah. Butuh kreativitas yang tidak sembarangan juga. Komentar Anda, harusnya kan memang dihargai yang cukup tinggi juga. Iya kan? Yeah. Dengan komponen harga itu, kalau kita udah jalankan semua gitu, kita akan tahu di mana tuh kekurangannya dan di mana kelebihannya. Yang mana bisa diminimalkan,
dari komponen-komponen itu bisa kita minimalkan gitu. Makanya tadi hitung pekerjaan, waktu pekerjaan tuh harus tetap dihitung. Nanti kita akan ada pertanyaan dari wanita di seluruh Indonesia yang sudah melayangkan pertanyaannya melalui email. Nanti akan satu-satu kita jawab, termasuk ada video juga. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera membacakan pertanyaan Anda dan temukan jawabannya sesaat lagi di Lady Boss. Sembahkan oleh Otska. Semakin dewasa, semakin tinggi tanggung jawabku. Untuk itu, aku menjalaninya dengan yang low kalori. I am low kalori. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan Go Healthy di Metro TV. Didukung oleh mata yang tidak bisa melihat dengan baik. Jadi ini kondisi seperti ini masuk hutan. Iya. Persoalan sampah yang sehari-hari aja belum selesai, kemudian ada tamu baru yang tidak diundang, COVID-19. Waktu di mana katanya anak terakhir kemudian ditawar orang mau dibeli ya. Apa yang terjadi? Kick Andy, kisah pembela alam, jam 7 malam ini. KPSC dan kami akan berusaha obatin dia sebisa kami, semampu kami. 2 hari dari kejadian, ini SMS. Kalau katanya Jojo mati. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss. Kita masih membicarakan seputar bagaimana mengolah bisnis dari kain ecoprint. Saya masih bersama dengan Bu Awang dan juga ada Ibu Juliana di sini. Ada pertanyaan dari para wanita di seluruh Indonesia. Ini kita akan buka melalui email terlebih dahulu dari Bandung. Ada Gita Permata. Halo Mbak Tantri, oh ini berarti halonya ke saya, tapi juga ada Bu Awang dan Bu Juliana di sini. Saya berencana untuk membuka usaha baju dari kain batik, tapi saya bingung untuk memilih sistem pemesanan antara pre-order atau ready stock. Karena proses pembuatan cukup lama, khawatirnya kalau pakai sistem PO bisa bikin pelanggan jadi menunggu lama. Boleh dijelaskan terkait kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut? Terima kasih. Saya ke Bu Juliana. Iya, ya memang sih lebih baiknya ready stock gitu. Tetapi maksudnya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita sistem PO tapi kita udah bisa menentukan waktunya dengan tepat, itu tidak masalah gitu. Maksudnya kita udah bisa ngasih tahu terlebih dahulu kalau misalnya ini dikerjakan dalam waktu berapa lama dan akan jadinya berapa lama, udah maksudnya udah kita sosialisasikan lah. Nah, tapi kalau misalnya pengen sistem ready stock itu akan lebih baik gitu. Berikutnya ini ada video. Kita akan langsung lihat sama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tantri dan pemirsa Lady Boss Metro TV. Saya Rinta dari Tangerang. Saya mau mulai aktif berjualan lewat sosmed. Bagaimana caranya supaya bisa aktif dan juga kreatif dalam membuat konten? Karena jika dilihat di sosial media saat ini, banyak sekali yang kreatif dalam membuat konten promosinya. Itu saja, terima kasih. Konten promosi melalui sosmed. Saya ke Bu Awang. Sekarang juga aktif di sosial media untuk berjualan? Harus aktif. Harus aktif. Apalagi di masa pandemi. Okay. Jadi apa yang dilakukan atau tipsnya untuk Rinta? Kalau saya ya memang harus kreatif ya. Dari sisi foto, terus bikin video. Terus saya sisipin ini tips-tipsnya. Jadi
daun yang paling bagus dipakai itu daun apa, terus cara mewarna, cara mengunci. Ya. Dan biasanya ketika saya memberikan tips-tips itu, viewernya banyak. Jadi tidak hanya berjualan, tidak hanya semata memberikan foto apa yang dijualkan, tapi dan memberikan informasi. Informasi, jadi ada engagement gitu ya. Pembeli. Selama pandemi ini 100% mengandalkan sosmed. Tadi Bu Awan juga sempat cerita bahwa ikut juga dalam sebuah komunitas, dalam hal ini Womenpreneur Community. Seberapa penting ikut dalam komunitas untuk seorang womenpreneur seperti Bu Awang ataupun juga seorang pelaku UMKM pada umumnya? Awal mula saya memutuskan ikut womenpreneur itu karena saya butuh market saya di Jakarta. Saya butuh link, saya butuh banyak teman di Jakarta. Pada saat itu womenpreneur kebetulan bikin kelas di Jakarta. Jadi saya memutuskan ya saya ikut. Terus ini beda dengan bisnis saya sebelumnya. Jadi saya merasa membutuhkan teman baru, membutuhkan ilmu baru, membutuhkan link baru, dan ya alhamdulillah. Jadi berarti apa catatan pentingnya dari Ibu Juliana sebagai seorang trainer untuk para wanita di seluruh Indonesia? Memulainya dengan yang cara yang benar gitu. Karena kalau misalnya kita memulai usaha dengan tidak cara yang benar, nanti akan yang timbul adalah rugi gitu. Nah kalau rugi itu nanti akan ada timbul rasa ada nggak mau berusaha lagi gitu. Ada rasa kapok gitu. Ambillah ilmu-ilmu yang seharusnya berentrepreneur tuh seperti apa, berwirausaha seperti apa. Nah kalau misalnya dengan di IWPC juga dia akan menemukan teman-teman, pasti teman-teman juga akan bercerita bagaimana pengalaman mereka, dan itu bisa jadi pelajaran juga untuk yang baru. Oke, gitu. Kalau Bu Awang apa pesannya untuk para wanita di seluruh Indonesia? Untuk seluruh ekoprinter perempuan di Indonesia, kita harus memastikan bahwa proses produksi dari A sampai Z itu benar-benar aman, benar-benar ramah lingkungan, dan tidak mencederai alam. Ya. Karena kita punya tanggung jawab moral atas itu. Bu Awang, terima kasih banyak. Bu Juliana juga terima kasih banyak. Ini pesannya jelas, teruslah melangkah wanita Indonesia setinggi-tingginya Anda bisa, tapi ingat, harus tahu ilmunya. Kalau Anda kemudian berbisnis dengan alam, kembalilah juga untuk memberikan yang terbaik bagi alam, karena alam akan memberikan juga kembali untuk anak cucu kita kelak. Kita kembali lagi di Lady Boss minggu depan, jam 15 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV, tapi kalau Anda ada pertanyaan lebih lanjut, layangkan melalui email di ladyboss.metrotv@gmail.com. Sampai jumpa. To elevate. Dipersembahkan oleh It's a